Pemirsa, belum selesai dikerjakan pihak kontraktor, perbaikan drainase di Jalan Aur Kuning, Kecamatan Bukit Raya berhenti di tengah jalan. Hal tersebut mendapatkan protes dari warga sekitar karena lubang drainase yang terbuka membahayakan pengguna jalan. Beginilah kondisi drainase dekat persimpangan Aur Kuning, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang rencananya akan diperbaiki pihak kontraktor yang bekerja sama dengan Dinas PUPR Riau. Disebutkan warga sekitar, lubang menganga cukup lebar dan dalam tersebut sudah 2 pekan dibiarkan tanpa alasan yang jelas. Padahal di kawasan tersebut arus lalu lintas cukup padat dan banyak toko milik masyarakat yang operasionalnya terganggu akibat debu yang ditimbulkan. Salah seorang pedagang kelontong, Rido, mengaku sudah sering terjadi kecelakaan akibat adanya lubang tersebut. Terlebih di malam hari pencahayaan kurang sehingga menyebabkan banyak pengendara terjebak. Dirinya mengaku masyarakat juga sudah melaporkan kepada lurah setempat, namun tidak mendapatkan solusi karena beralasan ruas jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Masyarakat berharap pengerjaan perbaikan drainase tersebut segera diselesaikan agar tidak terjadi lagi kecelakaan dan toko miliknya bisa beroperasional seperti biasa. Priska Nazidin Al-Azhar melaporkan.